abang tukang bakso, mari-mari sini, Yaksa mau beli. Siang Bunda Panananda, ngebakso lagi kita. Bukan bakso biasa, bakso yang ini wow, viral punya. Tuh, udah macam swalayan, ambil dulu habis itu baru diurus belakangan. Tapi ini gak apa-apa, gak rugi? Enggak. Gak apa ya? Iya, yang penting mah habis dimakan. Yang penting mah habis dimakan. Ya. Asal gak dibuang ya, Ma? Iya, kalau dibuang baru rugi. Habis ini baru kita kasih kuahnya sama isiannya. Boleh, Mbak? Iya. Cus. Isiannya caem macem-macem, Bun Pan. Ada mie sampai iga. Gak ketinggalan bongkah-bongkah tetelan yang menggiurkan. Dan yang bikin melongo, si sum-sum sapi jumbo. Ini dia. Itu yang di ujung sana tuh, ya saya ada sum-sumnya. Tapi Mbak, kalau sum-sumnya sendiri, itu sehari habis berapa biasanya? Paling banyak 30 biji. 30 biji? Tapi iya, segede itu. Udah paling banyak. Tapi itu tergantung sih sum-sumnya. Ada yang gede, ada yang kecil kalau sum-sum. Oh, itu masih ada selalu dapat atau enggak berarti itu? Ada tiap hari, cuman terbatas kalau sum-sum. Terbatas ya, 30 itu ya berarti ya, mentok. Enggak bisa banyak. Itu berarti kalau misalnya pengen, kudu pesan dulu itu ya berarti? Iya, harus pesan dulu. Kudu pesan dulu, lewat mana? Tapi jangan ngedadak kalau pesan juga. Kalau sekarang mah sampai hari Minggu tuh udah banyak yang pesan. Harus pesan dulu, untuk saya udah. Boleh kasih kuahnya. Iya, boleh. Itu baru sum-sumnya. Rata-rata setiap harinya, Bunda Sumiati juga bisa menghabiskan 90 kilo daging sapi tambahan ekstra 25-an iga. Pindahin dulu kita. Kan? Sum-sumnya aja makan satu mangkok sendiri. Pantes namanya bakso. Kita coba yang originalnya dulu tanpa macam-macam. Oke. Jadi kalau dari kuahnya itu simpel, nggak macam-macam. Jadi nggak terlalu nyegrak yang kaldu yang kayak gimana-gimana. Tapi pas. Apalagi kalau lagi hangat-hangat, bakso tidak pernah salah. Sebelum kita makan bintang utamanya, kita cobain dulu yang kecil-kecil. Ada tipe bakso apa? Ini bukan tipe yang banyak pengejalnya, jadi ketika makan nggak terlalu susah, tapi juga nggak terlalu hancur ketika masuk mulut. Jadi pas lahnya standar nasional Indonesia. Duh, nggak sabar iganya. Iganya sah. Buat iganya sendiri, pas porsinya, nggak terlalu gede, nggak terlalu menuhin mangkok, dan yang pastinya empuk di dalamnya, jadi pas digigit gampang langsung luncur semuanya ke lambung. Lembut dan nggak bikin enak. Udah. Lengkap dan mantap. Gak heran kan baksonya Bunda Sumiati ini memikat para pecinta perbaksoan. Dulu pernah, tapi kesini lagi karena lagi viral. Porsinya pas, bikin kenyang, iganya yang bikin suka. Pertama kali kesini, taunya dari teman-teman ngajakin, katanya enak nih baksonya, tapi lumayan rame juga. Sum-sumnya lumayan, ini masih fresh, rasanya fresh, udah gitu gurih. Harganya 13 ribuan untuk bakso iga dan 15 ribuan untuk varian sum-sumnya. Warungnya di mana? Di Serpong, Tangerang Selatan. Tinggal datang, terus racik sendiri sesuai kesukaan. Jangan datang hari Jumat, tutup soalnya.
kok nggak bisa habis ya bunyinya, masih banyak nih tuh, masih harus ngabisin daging sumsumnya, sumsumnya juga nggak habis-habis. Nah buat yang mau kesini langsung aja dilihat di mapnya, ada kok bakso Wow Serpong ini buka dari pagi dari sekitar jam 9 sampai asap sampai ludes, jangan kehabisan. Habis ini masih ada informasi lainnya, tetap di Wow dan mana-mana. Mau mana? Mau ya, mau ya.